Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Bandung, teman-teman. Hari ini saya coba untuk review helmet atau helm dari RSV. Jadi kebetulan kemarin coba beli helm dari RSV. Ini helmnya full face. Itu jepit. Kita unboxing, di dalamnya udah ada ini fairingnya di belakang ya, terus juga sudah dibungkus dengan bubble wrap, lengkap dengan dekalnya, dengan stiker-stiker. Ini coba kita unboxing helmnya dulu. Ada isinya, ada sarungnya. Sarungnya seperti ini. When helmet meet vision. Ini logonya RSV. Kita buka ya. Masih dibungkus lagi. Seperti ini. Ini sarungnya. Oke. Buka ini kertas. Kertas apa namanya ya? Seperti ini ya. Ya, kertas busa lah. Ah, ini dia RSV full face Mission Minion. Di belakangnya RSV helmet, RSV dengan motif karbon. Nih, karbon warna hitam. Ini scratch resistant, UV protection. Size-nya L, saya pakai size-nya L. Di dalam juga ada apa ini? Petunjuk pemakaiannya. Masih dari RSV. Ini kalau nggak salah tipenya F500 kalau nggak salah ya. 500 ini bukunya. Seperti ini, teman-teman. Kita lihat di dalamnya. Ya, ini petunjuk pemakaian untuk chin strapnya, lalu kemudian visor replacement, kacanya, visor open face juga di sini semuanya ada. Oke, kita coba buka. Seperti ini penampakannya. Mission Minion. Ini ada pelindung hidung juga. Ini katup udaranya ke atas, ke bawah, terbuka ke atas, tertutup ke bawah. Tipenya FF500 ya. Mission Minion FF500. Kita buka. Stiker. Seperti inilah penampakannya. Di kedua sisi ada stiker Mission Minion. Mission Minion ini yang sudah pakai stiker. Saya coba pilih yang ininya bening, jadi kalau malam
biar tetap kelihatan. Kita coba size L. Di strapnya itu dia ada double ya, jadi nah jadi ini ada kancingnya lagi. Nah jadi kalau misalnya masih longgar, kita kencengin dulu di talinya ini. Nah di talinya ini kita kencengin dulu, lalu kemudian biasanya suka ada tali sisanya yang lebihnya gitu ya. Nah ini bisa dikancingkan nih, ada kancingnya trek. Nah jadi dia si talinya nggak kemana-mana. Kita coba, buka strapnya. Oh ternyata dia sistemnya sistem tali ya, nggak ada kancing ininya. Jadi cuman gini aja. Nah ininya gini, masuk sini terus masuk lagi ke atas ini. Nah ininya nanti dikancing trek gitu. Gak ribet juga sih sebenarnya ya, nggak seperti helm biasanya yang tinggal apa namanya, tinggal trap gitu ya. Oke. Size L. Teman-teman. Nah. Ini dimasukin tadi ujungnya. Sini. Oh, strapnya di sini. Jadi dia dua kali mestinya. Sini dulu, baru ke sini, baru dia dikancingkan. Ya. Ini agak ribet juga ya, ininya nggak tinggal track gitu, jadi mesti dimasukin dua kali nih. Nah, tapi kalau udah dipakai susah. Ini kancingnya di sini satu, ini di sini dimasukin gini, ya berarti kan ke sini. Agak susah masuk sini atau gimana ya makainya, ya gitulah, ini yang bikin ribet nih. Ini ke sini, jadi sistemnya kancing ini tuh, ini ke sini truk gitu. Jadi kalau misalnya udah dipakai masukinnya agak sedikit susah gitu ya, nggak kayak helm biasa yang lainnya tinggal trap gitu. Tapi kalau segi tampilan sih oke. Di atasnya dia ada katup udara juga, terbuka tertutup, ada dua. Oke, dari belakangnya juga seperti ini. Terus tadi juga ada fairingnya. Nah ini dia fairingnya teman-teman, fairingnya bentuknya kita lihat seperti apakah dia.
dia pakai ini, dia pakai baut ya, RS R2 Moto. Nah, ini dipasang di sini kali ya. Ups. Ya, ini ada. Oh, ternyata ini ada buat pasang bautnya nih. Ini bolongnya. Terus kemudian ini di belakang nih. Sama ini. Ini nih. Kita coba ya. Ini gimana masuknya? Oh, gini. Gini dia. Nah, nanti kurang lebih bentuknya seperti ini. Ya, itulah kurang lebih. Nanti dicoba kita pasang dulu, harus cari obeng dulu nih. Sudah ada. Baik sih. Kita coba ya. Merah kali. Ada 3. 1 2 3. Oke, kita coba pasang yang tengah atau yang samping dulu kayaknya. Ini ada tekanan. Nah, seperti ini kurang lebih fairingnya. Kita kencengin di sini, teman-teman. Bautnya. Tapi kalau kita pakai ini, si RSV ini dia ketutup ya. RSV-nya ketutup. Harus pas ini. Nah, tinggal diputar pakai obeng. Oke. Kayaknya kurang gede obengnya. Satu lagi.
Iya. Ini agak susah ya. Nah, ini kita harus balik lagi ke sini. Nanti kita cari tahu caranya ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih. See you next vlog.